Nah, ini yang berbeda, yaitu sekarang sudah menggunakan smart key ya. Kita pada velgnya ini mirip seperti Primavera. Tapi lebih besar ini. Lebih besar ya. Jadi yang lebih baru ya, tangguh, lebih tangguh. Lebih tangguh ya. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video Soundly yang sangat keren sekali ya, motornya yang akan kita bikinkan videonya. Ini apa Mas Hendra? GTS Super Sport 150. Batman ya? Vespa Batman. Vespa Batman, Batman ya? Iya. Vespa Batman, hitamnya itu hitam Dove dan secara officially namanya apa? Cuma black aja. Black. Nah, ini black dan ini warnanya adalah warna matte ya. Warna matte teman-teman atau warna Dove. Ini termasuk tipe yang super sport. Jadi kalau untuk yang GTS itu ada dua yang baru ya. Yang pertama GTS yang klasik dan ini adalah GTS yang super sport. Dan sudah smart key. Sudah smart key. Nah, kita akan ulas lengkapnya karena memang sangat-sangat berbeda dengan yang lama gitu ya. Nah, kita lihat dari kepalanya Mas. Ini berbeda sekali Mas. Berbeda. Sangat berbeda sekali. Bentuknya ya? Bentuknya tuh lebih elegan mesin. Lebih elegan, jadi kombinasi warna hitam Dove dan di listnya itu hitam glossy itu menambah apa ya, keren, garang, sporty, campur aduk mewah terus, juga nah, terus ini Mas, jadi kalau dulu-dulu kan sepion GTS itu bulat, kalau bullet sekarang ya? Lebih sporty gitu. Lebih sporty, lebih kecil ya? Lebih kecil. Nah, tidak hanya pada spion yang sekarang berubah, tapi pada hand gripnya juga berubah. Nah, ini enak sekali dipegang gitu ya, jadi lebih keren lah ibaratnya, lebih sporty dan lebih mewah sekali. Kalau untuk lampunya gimana Mas? Sudah LED atau belum? Sudah LED Mas. Sudah LED ya? LED. Sudah LED dan bentuk dari lampunya itu berbeda dengan yang lama gitu ya. Jadi sangat-sangat keren dan mewah banget. New model gitu ya Mas. Lampunya pokoknya desainnya new model. Iya, new model, sangat luar biasa dan keren. Banyak perubahannya, kita dari kepalanya saja sudah sangat lama sekali kita membahasnya gitu ya. Terus dari dasinya Mas, motif karbon Mas. Dasinya motif karbon, terus bentuk dari ujung dasinya yang motif karbon ini itu berbeda dengan yang lama Mas Hendra ya. Kalau kita lihat secara detail ya, jadi ada semacam lekukan-lekukan otot yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi lebih garang dan lebih ganteng gitu ya. Dan untuk stripping apapun kalau di depan nggak ada, cuman di spakbornya itu ada warna oranye selaras sama ininya. Dasinya. Jadi dasinya itu sekarang orange, warnanya orange ya. Terus lebornya ada stripping orange dan ini Mas di bawah. Jadi kombinasinya itu keren, garang ya, tapi ada nuansa orange itu menambah suatu yang berbeda sekali gitu ya. Dan untuk tanduknya ini perbedaannya kalau dulu itu ada lubangnya di sini, sekarang lebih sporty Mas Hendra ya. Betul semua. Nah, lebih sporty dan berbeda, serta pada velgnya ini mirip seperti Primavera. Tapi lebih besar ini Mas. Lebih besar ya. Jadi yang lebih baru ya, tangguh, lebih tangguh. Lebih tangguh ya. Jadi yang baru itu bentuknya lebih keren dengan tulisannya kalau dulu cuma ABS, kalau ini ada namanya ABS ASR, itu apa namanya? Teknologi terbaru Mas. Jadi fungsinya di GTS New model ini, jadi teknologinya itu remnya itu ABS dan ASR. ABS dan ASR. Ya. ABS itu anti lock braking system. Ada lock braking system. Dan ASR itu anti slip regulation. Jadi sama disentek langsung Mas, digas gitu. Jadi bannya itu nggak slip. Nggak slip. Langsung kecepatan tinggi. Langsung kecepatan tinggi. Jadi sangat aman sekali. Sangat aman. Sangat aman sekali. Jadi Vespa yang sebelumnya itu jarang banget ada kecelakaan karena memang aman. Aman. Sekarang lebih aman lagi. Lebih aman. Karena teknologinya. Karena teknologi. Kan banyak ya di jalan-jalan. Kenapa kok jarang sekali kita menemukan Vespa itu kecelakaan? Iya. Karena teknologinya sangat canggih. Karena teknologi. Remnya juga ABS. Jadi ketika di rem depan itu nggak langsung apa ya, kalau orang biasanya glosser Mas. Glosser. Jadi kalau di Vespa kan teknologi ABS jadi lebih aman. Lebih aman. Jadi apalagi jarang riskan kecelakaan. Apalagi sekarang ada namanya tadi itu tambahan ASR-nya. Lah terus habis itu Mas Hendra, kalau untuk pada samping-sampingnya itu sekarang ada bentuknya itu semacam identik yang lama ya. Tapi ini baru Mas Hendra dan lebih apa ya, lebih keren banget loh. Dilihat itu lebih menarik gitu ya.
lebih menarik, lebih keren, dan untuk pada dalam-dalamannya ada yang berbeda, Mas? Ada kuncinya, Mas. Ini yang berbeda, yaitu sekarang sudah menggunakan smart key ya. Ini mungkin di Vespa yang pertama apa gimana? Ini apa sebelumnya udah ada? Pertama ini. Pertama. Jadi ini adalah Vespa Matic pertama yang sudah menggunakan smart key. Ini kemarin yang pakai kontak biasa aja udah canggih. Apalagi teknologinya ini immobilizer. Sekarang tambahan lagi smart key dan immobilizer. Smart key, immobilizer, jadi lebih canggih lagi gitu ya. Lebih luar biasa lagi. Dan fiber kendaraannya untuk yang warna hitam ini benar-benar kita jadi Bruce Wayne gitu ya. Jadi Batman gitu ya. Jadi ini rasanya gitu ya. Vespa Batman, Mas. Vespa Batman ya. Ini saya akan sulit sekali mencari lambang Batman nanti. Buat thumbnail. Nah, terus habis itu speedometernya juga berubah ya. Jadi analog dan digital. Di sini ada apa? Semacam indikator. Indikatornya ya. Jadi ini digitalnya itu lebih besar ya sekarang. Ya. Jadi berbeda sekali lah pokoknya dengan yang lama-lama. Nah, terus habis itu pita-pitaan tak pikir mirip ya atau hampir sama, cuman ada tambahnya ASR. Jadi bisa disetting itu, Mas. Jadi bisa disetting ASR-nya di non-AF kan, jadi di gas ini slip ini buat kayak ngedrive itu bisa. Jadi sangat canggih lah. Jadi kalau ASR diaktifin sekali sentek langsung kecepatan tinggi. Jadi langsung kecepatan tinggi. Jadi sangat luar biasa lah pokoknya ya, sampai enggak bisa berkata-kata kita. Terus habis itu kalau untuk pada cantolan, Mas Indah, dari dulu apa seperti ini apa gimana, Mas Indah? Seperti baru ya? Baru, tapi model ini terbaru ini, Mas. Modelnya terbaru ya. Nah, jadi seperti ini bisa buka tutup. Terus habis itu kalau ciri khasnya GTS itu ada footstep tambahan lah ibaratnya. Bisa dibuka dan ditutup di sini. Dibuka dan ditutup, dan sekarang warnanya hitam. Jadi kombinasinya itu benar-benar dipikir gitu ya. Jadi hitamnya itu hitam doff, terus panciannya ini hitam. Aduh, pokoknya luar biasa lah. Keren dan sangat suatu karya sekali. Itu sadel gimana? Sadel apa namanya? Joknya. Joknya new model, Mas. New model. Jadi ya? Beda. Jadi kalau di sekelas dari samping itu beda. Sangat beda sekali ya. Lebih sporty ini, Mas. Lebih sporty, jadi, lebih mewah gitu. Lebih mewah. Lebih apa ya? Kayak lebih mudah diinginkan gitu ya. Jahitannya orange. Orange ya. Ciri khasnya. Nah, jadi selaras ya, goresan-goresan warna orange-nya itu pada stripping dan yang lainnya gitu ya. Ini berkontur, dan kalau kalian berpikir ini sama atau mirip dengan yang lama, ini berbeda. Beda. Karena ada ininya yang halus, ini berkontur serta ada bawahnya. Jadi kayak semacam tiga tumpuk gitu. Itu seperti itu. Terus habis itu yang berbeda lagi, kalau bodinya tak pikir mirip ya, cuman sangat garang sekali untuk yang warna hitam ini. Nah, itu pada lampu belakangnya, Mas Indra. Lampu belakangnya ini berubah jadi hitam, Mas. Berubah dan bentuknya juga berubah. Iya. Apa ya? Mewah ini banget ya. Keren banget, Mas Indra. Irisnya warna hitam, terus berubah. Ada ini lampu plat apa gimana? Iya, lampu buat plat, Mas. Lampu buat plat. Terus remnya belakang tuh cakram juga, Mas, depan belakang ini. Iya, cakramnya depan belakang, dan lampu sennya itu apa ya, lebih kecil ya, lebih kecil keren dengan cakramnya depan belakang. Kalau dari sini nggak kelihatan, tapi kita bisa lihat, wah, cakram depan belakang, Mas Indah, keren. Ini 150 itu detailnya gimana? 154,8 ya? Ya, sangat keren, sangat luar biasa, dan sangat suatu karya sekali. Ini kita jelaskan 3 hari nggak cukup kalau sampai detailnya. Kita langsung saja kalau pengen anu apa namanya, hubungi namanya, Mas Indah. Oh, harganya masih. Oh iya, makanya itu harganya berapa, Mas Indah? Harganya itu untuk OTR Jember, Cimacan, Bondowoso, di Bondo Banyuwangi, 91 juta. 91 juta. Jadi nggak harus cash, kredit juga bisa. Jadi harganya, teman-teman, nah, itu tak kasih catatan ya. Harga yang kita sebutkan itu di akhir bulan Juni ya, tahun 2023, dan OTR-nya itu Jember dan sekitarnya. Itu sekitarnya itu ada di mana saja, Mas? Jadi ada di Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Jadi untuk luar WA itu bisa, jadi sesuai KTP harga kita. Sesuai KTP ya. Itu terus habis itu kalau untuk ketersediaan barang inden atau stock, apa? Trading stock semua tipe. Jadi di Smart Vespa Jember tidak hanya Vespa GTS Batman yang sangat keren dan garang ini. Ada lagi satu, Mas. Jadi ini sangat rahasia, tapi rahasia umum. Rahasia umum. Tapi banyak yang belum tahu. Banyak yang belum jadi tahu. Jadi Vespa ada edisi terbaru. Edisi terbaru. Jadi Vespa Mickey Mouse. Vespa. Kalau Mickey tahun Mouse kemarin kan Vespa Justin Bieber. Justin Bieber. Sekarang Mickey Mouse. Mickey Mouse. Seperti apa Vespanya? Ya, Japri.
Japri. Tahu, ya. Japri Gimana atau di atau ditunggu di channelnya nah, Ibu Channel. Betul. Ditunggu aja subscribe aja wis. Subscribe aja. Lah terus habis itu indennya ready stock. Ready stock tanpa kalau, inden. Kalau GTS ready stock. GTS dan semua Vespa yang ada di Smart Vespa Jember ya. Lah terus habis itu kalau untuk DP, nah, kalau orang wah aku pedagang kok ini. Uangku tak buat muter ya. Aku sukanya kredit ya. Minim-minim berapa minim? 10 juta. Kalau kalau untuk GTS 10 juta ya. Karena memang harganya 91 juta ya. Jadi bisa itu 10% DP. Sekitar 10% dari harga. Jadi untuk DP atau uang muka Vespa GTS Super Sport yang sangat keren warna hitam doff ini adalah 10 juta. Vespa Batman nih Mas. Vespa Batman. Vespa Batman yang sangat luar biasa dan keren. Kalau kalian pengen beli dan bertanya-tanya us, nomornya Mas Rinda sudah dicantumkan dari tadi. Bonus apa? Japri. Japri aja. Japri. Japri aja. Karena ini memang benar-benar produk yang baru sekali gitu ya. Mungkin cukup Ananda ya? Cukup untuk video kita kali ini yaitu Vespa GTS Super Sport yang terbaru yang sudah Smart K atau Keyless tahun 2023. Sampai ketemu di video-video Mas Bijo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bijo Channel. Matur nuwun, terima kasih.